maksudnya. Iya, mejanya di sini, jangan di situ, enggak bisa. Nih buat jualan nanti di sana. Ya Mas Erik. Beda Mas, Mas. Rasake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menyapa teman-teman, dan alhamdulillah Mama diberikan nikmat sehat yang luar biasa. Semoga teman-teman online keluarga kita di luar sana juga dalam kabar dan keadaan baik ya teman-teman ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini bawa timbangan. Karena alhamdulillah di TikTok itu responnya bagus ya, pada tanya bibit, terus pengiriman dan lain-lain sebagainya. Mama sudah cari ekspedisi dari kereta api, dari ekspedisi lain, udah tahu kisi-kisinya, terus udah download juga kayak aplikasinya JNT. Itu ternyata ada di situ aplikasinya, kalau kita mau kirim ke sini berapa estimasi biayanya kayak gitu. Dan ini Mama itu lagi nunggu cat ya. Di sini lumayan lama, hampir sejam. Ini Mas Ipan ini yang salah. Awas nanti kalau ketemu Mama di Tripi tak uwes Mas Ipan. Harusnya itu kan bisa kayak kita itu sip nomor tokonya gitu, bisa pesen terus kita tinggal ambil. Karena kalau cat itu ngoplosnya itu lama banget loh. Mana lagi Mama itu belum sarapan loh teman-teman. Ini sudah jam berapa? Ini jam 10:30. Belum sarapan jam 10:30. Keluar dari rumah tadi itu 8:30. Bayangkan berapa jam kita ada di depan toko ini. Masih diulek-ulek gini loh catnya itu. Ini beli catnya untuk Tripi Hotel ya. Mama juga tadi beli juga untuk Tripi Garden. Mama mau cat itu tempat duduknya supaya nanti pas tanggal 31 insya Allah itu ulang tahunnya Pipo. Jadi Pipo nanti bisa datang ke Banyuwangi, dia bisa pulang. Semoga aja sesuai dengan. Lagi dan lagi mikrofonnya tiba-tiba mati karena Mama lupa enggak Mama cas. Yes, bagus. Ya semoga aja ya teman-teman, minta doanya Tripi Garden-nya segera selesai. Tapi nanti kalaupun yang belakang belum ready 100%, gak apa-apa wis. Karena memang Mama nunggu momennya ya, pas tanggal 31 Mei itu pas ulang tahun Pipo. Dan alhamdulillah Pipo bisa pulang. Makanya Mama gak mau sia-siakan momen itu. Mama mau undang warga di sekitar kebun untuk kita pesta rakyat. Terus pokoknya Mama mau undang warga di sekitar kebun itu untuk kita makan-makan bersamalah di kebun. Teman-teman saudara-saudara online yang kepingin datang juga monggo silakan. Dengan senang hati Mama tunggu di kebun. Anggaplah ini juga sebagai undangan dari Mama ya. Untuk saudara online yang berkesempatan hadir, monggo silakan tanggal 31 hadir sama-sama di kebun. Terima kasih. Memang tanjakan, aduh, harus hati-hati. Ini tetanggaan sama Tripi. Enggak sini Bu, atas ya. Atas saja, itu di atas lah. Barang-barangnya di situ. Sudah sampai ya kita ya. Turunkan cet, masukkan barang-barang yang enggak kepake. TV lagi ke Tripi. Wong iku lho, padahal aku wis ngomong wajan sing masak seblak didukno ning kene. Astaga. Wajan ini turun, tahu Ibu. Ayo, ini dibawa ya. Kelewatan ya,
Yang untuk lantai ini masih banyak. Iya. Ya, Mas. Ini kamu dialog ya. Dialog maju sedikit 50 meter kiri kanan pas. Apa itu? Yang tadi barangnya enggak ada di sana itu lho. Punyanya. Oh, Doni. Iya, iya, iya. Tahu, Ibu tahu. Gimana, Bu? Enggak, ini dinaik, no? Oh iya, sama itu. Apa? Ini. Oh, ini. Ayo Mbak Halim. Di bawah 1 meter suruh bawa. Bantu. Lemnya juga ya, Mas. Iya. Lemnya juga. Di sini lemnya masih ada, Mas? Masih sisa satu. Itu masih sisa satu. Yang tadi itu, Bu. Sisa itu. Oh. Dikoprol ada satu ini, Bu. Oh, dibawa sini. Apa? Lem gini dikoprol? Iya, belum, Bu. Hah? Dikoprol harus dibawa, Mas. Tinggal satu warna biru. Bawa. Sudah. Belum, belum ya. Oh, belum. Iya, belum kemarin. Oh, berarti berarti masih ada. Oke. Yang satu. Oh, ini aku mau bawa lampu ini buat dibawa. Kamar di kopral. Dibawa, iya. Bawa satu, Bu. Iya, iya. Anak lampu nih masih. Tidur. Dicopot dulu aja ini bolanya. Kamarnya Mas Bintang kan enggak ada lampu tidur, ya. Berarti kita ke bawah, Mas. Iya, langsung ke sana, ya. Langsung ke bawah. Oh iya, tukangnya laut ya. Saiki wajane ning ndi? Ning dapur atas ya. Kenapa, Bu? Wajan. Oh iya. Mbak. Nanti soalnya kan tanggal 31 acara masih sana. Ganti tapi masakan bikin sebelah. Untungnya ya di kebun ada wajannya gede. Mbak, wajannya yang Ibu megang. Minta no Mbak Halimah ke orang dapur. Enggak, yang punya Ibu. Wajannya Ibu kemarin dari Rogo Jampi Katut. Mau tak bawa ke kebun, Katut turun sini. Jadi minta tolong. Mas, ini yang di sana wes habis? Masih, bisa 8 Mas sendiri. Berarti depannya itu cukup ya? Cukup, Bu. Itu dua-dua ya, cuma 6. Dipakai. Barangnya ada, Mas, ya? 6 apa? 6 ini, ya? Iya. Dua-dua satu kamarnya. Sisa separuh, tapi itu berhenti, Bu. Coba saya mau lihat. Mau lihat, ayo. Ke bawah, ya? Apa Kak dikerja? No. Mas Rizal ke bawah wes bawa ini Ibu lewat dari sini ya. Ini, hah? Mana? Iya, yang ini yang dulu kan. Enggak, dulu kan dibikin gudang. Akhirnya Ibu bikin kamar. Iya. Iya, soalnya non view. Enggak ada view tuh. Cara neng delok lampunya ini neng dia masih panjang. Bagus ya. Saya urupkan lampunya nanti. Belum dipasang listriknya. Mana lampunya, Mas? Iya. Lo kan belum dipasang listrik, Mas. Ini dia. Ibu, Bu. Kamu dari situ datang. Ini pasangannya Toyo. Oh iya, Mas. Kenapa kok gini ini pasangannya Toyo ini? Ini berarti kurang lime iki, Mas. Emang kemarin enggak diurusin, Bu. Gara-gara pusing. Ya biar Pak Utna iki leren revisi iki, Mas. Ya, Mas. Gitu, ya, gitu. Pas di jalane, ha? Iya, buka lagi, Bu. Mentol-mentol gini deh. Aku penasaran ini ya apa ini? Oh, memang dibikin apa ini namanya? Undak-undakan. Seharusnya enggak usah. Langsung bawa. Iya. Makanya kan Mas Ipan kirim video itu, iku apa ya? Kan tanya gitu toh mesti. Ternyata dibikinin ini. Ya harusnya enggak usah, ngapain dibikin ini. Tambah kelihatan enggak kurang sip, ay. Hah? Ya enggak bisa, kalau dicopot ini harus bongkar semua. Rusak. Ini langsung bikin HPL-nya lagi. Waktu itu enggak konfirmasi sih. Makanya saya
itu di bawahnya TV. Kok di bawahnya TV? Ini belum ada lampu. Enggak ada. Kamar mandi nih. Ini di langsung urin seharusnya pakai listrik ini. Iya. Mau udah sudah. Ini yang mana ini? Ini yang satu yang belum itu. Oh, ini. Ini. Hah? Ini yang belum. Oh, iya ya. Yang itu ya, yang itu Pak Pak ada yang dua. Ini lampunya belum ada ya? Belum, harus pakai kita keluar gitu. Baru nyala. Oke. Kelihatan lebar ya Mas ya? Harusnya itu enggak di situ, tapi di sini Mas. Itu ya? Meja itu. Terus ini kaca. Ya kacanya ditetap di atasnya. Di atasnya mejanya lah. Oh, berarti mejanya top maksudnya. Iya, mejanya di sini, jangan di situ enggak bisa lah. Iya. Bisa ini. Loh, kalau ada kasurnya orang mau enggak bisa. Maksudnya dipindah sini sebelah sini gitu loh. Iya. 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 Berapa? Hah? Kasur. Ya. Iya, ini sakjane wis dianu ganti kok gak kotor kaki ke sana ke sini ya, Mas. Aduh, itu ada yang melembung kok. Ini bagian apa ya, Mas? Ini. Itu belakang itu, belakangnya kantor, Pak. Oh, iya melembung ini. Kelihatan. Wes, toyok. Ndak gemar, yuk. Kita mau menjali barang-barangnya sih. Ini apa iki kutah iki? Apa menem masang iki, Mas? Ini lantainya ini kan keramiknya banyak noda-noda, teman-teman. Jadi mau Mama ganti sama vinil nanti ke depannya. Berarti kamar ini yang dicat, Mas? Iya, yang sekarang. Lah iya. Kunci nih. Lah iya. Ini gak dikunci toh gudangnya? Enggak. Terus saya kita menjali barang dari sini. Nanti mau Ibu bikin ini. Dulu kan resepsionisnya di sini. Resepsionisnya hotel depan toh sebelum dijual. Terus sekarang. Ya enggak, ya wis dahulu kala. Ya ini kan mau Ibu jadiin kamar juga. Makanya barang-barang yang gak anggo iki diambilin. Dibawa ke Kenjo. Wah, sekarang Kenjo ya jadi sasaran. Kenjo kan seluas-luasnya luas. Kayak ini kan. Diperbaiki interiornya bisa dipakai di Kenjo. Tuh kursi-kursinya kan enggak usah beli lagi untuk yang di kebun toh, memanfaatkan barang-barang yang ada di sini. Soalnya nanti ini dibikin kamar ya, nyapotin ini apa ya, Mas? Ini lemari. Bukan lemari, emang yang dari Pak Papan, Bu. Oh iya, itu aja Mas, itu dipakai ya, pasti. Berarti kursinya ini ya, Bu? Kursi apa? Mau dibawa? Enggak, Mas, yang deket-deket gini aja, meja gini-gini aja loh, Mas. Ayo, Mas Arik, sama Ibu. Hah? Ambil. Kak ikin sekarang ono kursine iki lho Mas Erik. Saya taruh sini aja dulu. Oh. Kursinya di pinggir nang ya, Mas Erik. Nih buat jualan nanti di sana. Ya Mas Erik. Beda, Mas. Rasake.
Lumayan kan ini buat jualan kan, Slipi? Ya, Mas Arif. Ini masih ada bracket-nya ya? Apa? Oh, ya itu contoh bracket-nya yang ganti kemarin tuh. Yang dari Bintang. Ini. Yang dari Bintang bracket-nya ini. Terus kok gak dipasang? Kan, cocok, Bu. Gak cocok? Cocok. Terus? Yang bekasnya itu cocok, jadi gak dipasang. Oh, gitu. Ya dibawa aja. Ya Allah. Apa ini? Itu duduk aneh. Gak diganti busa ngono itu nganu kok ya, Mas ya? Gak tahan panas ya, Mas? Iya. Lah iya mau tak cetin aja ya. Dicat warnanya biru ngono. Biru putih kayak Santorini. Kapan teh? Cantol bajunya ibu. Aduh. Serem. Bisa enggak ini? Bisa ya situ ya? Paruh. Kecantol. Alhamdulillah boyongannya belum selesai. Jadi masih ada boyongan-boyongan berikutnya. Tunggu pat-pat gulipatnya pokoknya. Tiap hari itu ono ae kok ya. Heran tenan aku. Kegiatan. Ya namanya juga manusia hidup ya Mas Ivan ya. Ono ae mukane. Habis ini kita lanjut ke kebun. Nanti kita ketemu di kebun ya teman-teman ya. Iku udah ditali loh Mas Rija, lek gak gelundung dadi gawen iki. Tuh, tampaknya cocok orang dawa Mas. Ada banyak. Oh ya Mas. Kemarin tuh ibu ya sempat beli baru ya, tapi nggak tahu di mana. Di keja paling. Tara, kita sudah sampai di kebun. Dan nyampe di kebun ternyata hari ini mama kedatangan tamu dari Surabaya teman-teman. Puspa sama upajanya adik waktu dia masih SD. Alhasil ini masak dadakan. Ini anak tempe goreng, anak tempe di kulkas. Terus mama goreng terus tadi itu mama beli betutu waktu dek terisi. Ini. Seadanya ini nasi kan di kebun ya teman-temannya darurat wis kerupuk minume es napisa metik sendiri seadanya nih gak kebayang ya lek mama tinggal di sini itu berarti harus stok ini bahan-bahan makanan bahan-bahan di kulkas. Kalau di kebun ini lumayan ya jarak dan kebun ke kota. Alhamdulillah, tamunya mau datang ke sini. Terus baru datang kita ini. Kebunnya. Tempe. Masihnya. Wih, mantap itu. Pasar. Ini apa? Tengah kebun. Darurat. Ayam betutu, teman-teman, mantep. Mantep loh, pedesnya wampul. Seadanya ya, Ustaz? Oh, benar. Pedesnya itu. Iya. Ini tak taruh di meja situ aja ya. Supaya nggak panu. Penuh zezak. Jadi ini tempat prasmanannya nanti kalau ada tamu-tamu enak wis.
Ini gorampe nih, teman-teman. Tinggal kerupuknya yang belum. Seadanya ya, Ustaz. Ya. Ya, ini luar biasa, Bu. Iya. Soalnya ya kalau di sini tuh jauh ke mana-mana toh. Kan ini sebelah ini masih ijen. Iya, kalau kita ke kebun belakang itu kelihatan Gunung Ijennya. Jadi ini wes Banyuwangi Barat mau ke Ijen. Satu-satunya akses mau ke Ijen ya jalan depan tadi tuh. Lurus. Bukannya ke sini. Bukan. Ini ya kampungan. Nah, kampung situ. Yang ke Ijen lurus tadi. Gandrungnya masih buka kamu? Pondok Gandrung masih. Di Surabaya masih, Ustaz. Kerobok pun ada. Nah, kalau jenengan di sini yang ngawasi siapa? Ya wes karyawan. Karyawannya yang ngawasin. Wes pinter-pinter mereka. Kapan hari itu aku bikin acara di sana, Mam, sama wali santri. Oh. Iya. A few moments later. Wong dari tadi Pak naik ATV, Mam. Mas Rijal tadi mana sih, Mbak? Ambil loh kan. Enggak, tadi itu wes ke situ Mas Rijal. Loh, tadi Mas Rijal wes ke situ, Mas, sampe nak ikut naik ke sini. Sekarang Mas Rijalnya ngundo manggis. Di situ ngundo manggis saya Mas Rijal. Kalau saya nggak bisa, bukannya nggak bisa ya, maksudnya ngeluarkan ATV-nya itu. Terus cara-caranya itu lupa, bisa. Jarang naik, kan Ibu Silipi? Nah iya itu. Kayaknya di sini nih mau Ibu kasih tempat duduk deh, Silipi. Itu duduk adepnya ke sawah. Tinggi gitu. Iya dong, nanti tak ini. Biar dibersihin, terus dikasih tempat duduk yang tinggi. Mejanya meja gitu, tapi tinggi. Mejanya meja gitu tinggi. Ya. Ngadep ke sawah. Kursinya kayak kursi bar itu. Iya, wes oke, siap. Promo-promo, siapa yang mau? Bibit alpukat ready. Mas Rijal. Sek, tolong anak-anak ATV-ne. Ada mancep. Ini iki lho teman-teman. Keri hatiku iki lek delok ngene iki dijiarno. Apa piye ya? Apa karena kebiasaan ngono lho. Gak iso ya. Piye? Ya gak iso, ya harus dicabut itu. Iya, tangannya ini terlalu aktif. Super aktif. Ini waktunya nyemprot ini loh, Silipi. Nyemprot apa? Yang di sini malah nggak kesiram gitu. Iya. Sebenarnya kerannya ya udah siap itu loh. Tuh. Cuman selangnya iki loh, ning di ngono loh. Nah, iya. Delok saiki rumputnya kayak ngene iki. Ambil semprotan, Silipi. Disemprot, Silipi. Pakai steam ya? Mana Pak Untung? Ada Pak Untung. Oh, tak siram ini Silipi. Saya sama lihat sini jalannya sampai mana ini bisa. Delok entah. Keri-keri-keri ngono lho. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Iya. Oh iya. Tadi sudah difoto. Sudah difoto? Yang orangnya tanya tadi. Oh, sudah. Ya TikTok. Tanya udah berbunga apa belum tadi? Belum, tapi ini udah siap berbunga. Apa iki ya? Kon nuku iki ae wis kon jebol ae berbunga ae. Semuanya beli di TikTok minta yang sudah berbuah berbunga. Ya Allah, pasti ya semua itu melalui proses ya teman-teman. Masuk ya instan. Ini delok. Oh, iki apa iki? Mbok di foto ini berbunga. Ini kayaknya namlong. Namlong. Namlong ya? Enggak mau orang-orang namlong. Enggak mau, enggak ada yang namlong. Namlong ini ya berbunga semua soalnya. Karena namlong itu
Roro, iya tebel kan ya. Mana lihat jalannya. Oh, sampai semini wis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah nyampe di sini ya teman-teman jalannya. Terus ini juga stok bibitnya mama teman-teman. Nih. Yuk, tutupnya kok terbuka lebarnya nih. Ya Allah, ketibanan bongkok larik bibitku ya. Ya Allah, lopo ceblok silipi. Astagfirullahaladzim. Loh, hasil luruh kulit bibit apa? Bibit alpukatnya teman-teman. Itu sambungannya begitu. Ini siap nanti di spek ya, di okulasi teman-teman. Nih. Mama mau ini dulu tamunya tadi. Anaknya Ustadz ada yang pengen naik ATV. Terus ini juga manggisnya. Wes, Kang. Hah? Pira? Ya wis sak menae wis, wong selak muleh. Wis sak menae wis. Hah? Jana iku teh Mas Rijal mau tak kirim ke Teteh. Mantep, Kang. Cantik. Kang, iki sesuk ulang tahunnya Bapak kira-kira sih ono, Kang? Ini, kadang ono. Ono ya? Ono. Oke. Kari gawat kan tasnya, Kang? Ya Allah, ono tas model anyar. Itu manggisnya mau Mama kasihkan ke Ustadz sama Ustazah biar dibawa oleh-oleh. Oke ya teman-teman ya, Mama akhirin dulu vlognya sampai di sini. Terima kasih atas segala dukungannya. Terima kasih untuk spot dan doa terbaiknya. Semoga kebaikan panjenengan semua dibalas juga dengan kebaikan yang berlipat-lipat ganda. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai ketemu di vlog-vlog saya. Next. Ngomongnya gak jelas. Sampai ketemu di vlog-vlog saya selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.